Sebelumnya pun pada saat bermula proses klarifikasi, yang bersangkutan juga menolak untuk menandatangani berita acara sumpah yang menjadi syarat formal proses kami dalam melakukan klarifikasi. Jadi kesimpulannya adalah pemeriksaan kali ini yang bersangkutan menolak untuk memberikan keterangan. Pak, ini kan terperiksa tidak kooperatif lah, mau dikatakan begitu, karena menolak segalanya. Langkah apa yang akan ditempuh Bawaslu untuk kedepannya? Langkah yang akan kami lakukan, ya tentu saja kami akan memeriksa saksi-saksi yang lainnya. Nah, tetapi pada prinsipnya kaitan dengan temuan tersebut, sejauh ini juga kami memandang bahwa saksi-saksi yang kami periksa itu sudah cukup. Itu terkait kasus apa itu? Iya, dugaan mani politik. Bagaimana modusnya video? Modusnya itu seperti apa itu ini? Mani politik. Jadi kaitan dengan hal tersebut itu tindak lanjut terhadap temuan kami. Jadi temuan panwascam kami di lapangan kemudian menemukan bahwa ada praktek mani politik dan itu sudah ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi. Proses temuan tersebut itu juga diteruskan panwascam ke kami untuk segera ditindaklanjuti di Gakumdu. Nah, tetapi sebelum ke Gakumdu, nah langkah ini yang kami tempuh, mengundang yang bersangkutan dan mengundang saksi-saksi yang lain yang kami pandang dapat memperkuat konstruksi rekomendasi yang diteruskan oleh teman-teman panwascam. Pak, berarti ada kemungkinan akan didiskualifikasi nih? Itu soal nanti, soal implikasinya nanti. Pembuktian juga kami belum dapat menyimpulkan apakah ini sudah terbukti atau tidak. Nah, tetapi pada prinsipnya langkah yang kami lakukan mulai dari proses penginventarisiran bukti sampai pada proses pemeriksaan saksi-saksi sejauh ini kami pandang cukup untuk melengkapi kajian dan rekomendasi kami untuk selanjutnya dibahas di sentra Gakumdu. Bagaimana model anunya, Kak? Model money politiknya ini, Pak Busser, yang didapat di lapangan? Faktanya hampir serupa dengan fakta yang beredar melalui media sosial ya. Fakta yang banyak beredar itu seperti orang kemudian dikumpul, kemudian diberikan uang. Ya modus money politik seperti biasanya. Setelah diberikan uang bagaimana? Disumpah, ada yang disumpah. Sumpah pakai apa? Pakai Al-Quran. Nah, itu yang banyak beredar, kalau fakta itu yang banyak beredar di media sosial.